Ah, teknologi yang macam ni yang sepatutnya Malaysia ikut. Indonesia dah buat, kenapa Malaysia tak buat lagi? Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel, channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, memudahkan segala urusan, murahkan rezeki dari panjang umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, title aku nak buat video reaction hari ni, viral pelanggar lalu lintas ditegur di traffic light. Siapa yang menegur tu? Ngeyel lampu tak akan hijau. Ah, okay guys. By the way, aku agak tertarik dengan video ni kan, sebab aku nak tahu apa yang berlaku kepada pelanggar lalu lintas. Mungkin tidak pakai helmet ataupun tidak memakai mask, dan siapa yang menegur mereka. Okay guys, tak apa, jom kita tengok je video ni. Okay guys, by the way, video ni adalah daripada YouTube channel Tribune Jateng. Okay, so kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Bitra. Gianyar, kami Bali. Dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada ibu CCTV pengendara sepeda motor Honda Scoopy DK8278LN yang tidak menggunakan helm, dipersilakan untuk menggunakan helmnya ibu. Oh, ada speaker untuk bercakap dengan jika ibu tidak membawa mereka. Helm, ibu bisa putar balik dulu untuk pulang ke rumah dan mengambil helmnya, bu. Wah, mantap, mantap. Silakan. Kenapa ibu Malaysia untuk tak ada putar macam balik? Ni? Putar balik. Kena pusing balik. Selalu utamakan keselamatan dalam berkendara, bu. Karena di rumah ada keluarga tercinta yang menunggu ibu pulang dengan selamat. Ya, betul. Besok-besok jangan diulangi lagi ya, bu, ya. Besok-besok jangan diulangi. Silakan ibu untuk putar balik. Putar balik, jika bu. Jika ibu tidak putar balik, lampunya tidak akan hijau, bu. Tetap merah seperti Wah. Ini. Malaysia sepatutnya kena ada balik. Macam ni guys. Putar balik bu, pergi ambil helmetnya. Helm, helm. Mendengarkan himbauan dari kami, tetap tertib dalam berlalu lintas di Simpang Puri. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada pengendara sepeda motor Scoopy dengan plat kendaraan DK4310KAB yang berhenti di atas zebra cross. Mohon untuk memundurkan kendaraannya. Mundur, Bapak. Bang. Mundur, Pak. Wih, malu, silakan guys. Silakan berhenti di belakang garis henti atau stop line. Kalau kena macam ini, malu, guys. Bagi pengendara sepeda motor dengan plat kendaraan DK5794MA yang tidak menggunakan helm, silakan putar balik dulu. Wah. Silakan gunakan helmnya. Kalau tidak membawa helm, silakan putar balik dulu. Putar balik. Kalau bapaknya belum mau putar balik, maka lampunya tidak akan hijau, bapak. Nanti kena marah dengan pengendara motor yang lain kan, guys? Baguslah kayak macam ni. Kenapa Malaysia tak ada teknologi Baik, macam ni? Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap tertib dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai di tujuan. Wah, mantap lah. Nah, ini kenapa? Selamat pagi, selamat pakai datang helm. Di Simpang Bitra. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada Bapak pengendara NMAX putih DK5872KAA, mohon maaf, yang tidak menggunakan helm, silakan untuk menggunakan helmnya, Bapak. Jika Bapak tidak membawa helm, bisa putar balik dulu, Bapak, pulang ke rumah untuk mengambil helmnya. Selanjutnya, Bapak bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Silakan Bapak untuk putar balik, ambil helmnya, Bapak. Terima kasih karena marah sudah dia, mendengarkan guys. Himbauan dari kami. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Selamat pagi. Datang di Simpang Bitra, kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, Honda Vario yang tidak menggunakan helm, harap dipergunakan helmnya, Bapak. Harap dipergunakan juga maskernya. Jika Bapak tidak membawa helm, harap putar balik. Kami mohon kerjasamanya untuk putar balik. Sekali lagi kami himbau bagi pengendara yang tidak menggunakan helm, Honda Vario, Bapak yang mengenakan baju putih merah, harap dipergunakan helmnya. Jika tidak, kami tidak akan menghijaukan lampu merahnya. Jadi kami himbau untuk Bapak putar balik.
Putar balik. Sendiri salah, sendiri tanggung. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Wah, Tetap bagus. berhati-hati dalam Aku berlalu suka lah, lintas. guys. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Buruan. Kami dari Oh, lagi ATCS bawa Dinas Perhubungan anak kecil Kabupaten nih, tapi Gianyar tak ada helm. menghimbau kepada pengendara motor NMAX hitam yang tidak menggunakan helm. Mohon untuk menggunakan helmnya, Bapak. Kalau Bapaknya tidak menggunakan helm atau tidak membawa helm, silakan putar balik dulu. Silakan ambil helmnya dulu pulang. Nanti setelah menggunakan helm, Bapaknya boleh melanjutkan perjalanannya lagi dengan aman supaya selamat sampai di tujuan. Bapak pengendara motor NMAX hitam, Degil dia. mohon putar balik dulu, Bapak. Silakan ambil helmnya dulu. Kalau Bapaknya tidak mau putar balik, maka lampunya tidak akan hijau, Bapak. Lampunya akan terus merah seperti ini, Bapak, akan menyebabkan kemacetan yang panjang, Bapak. Baik, Bapaknya tidak mau mendengarkan himbauan dari kami. Bagi pengendara yang Masya lain, Allah. mohon untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap tertib dalam berlalu lintas. Terima kasih. Ada yang degil ya, yang tidak mau dengar. Sebenarnya nasihat yang sangat bagus, okey? Aku faham, mungkin ada di antara mereka yang ditegur tu berasa marah dan tak puas hati. Tapi apa yang mereka lakukan tu salah. Salah tetap salah. Mungkin mereka berasa malu lah apabila ditegur, disebut nombor plat motornya, pakai baju apa kan. Tapi apa yang anda lakukan itu salah. Apabila anda buat salah, anda ditegur. Kan? Kalau anda ditegur, anda minta maaf dan anda ikut apa nasihatnya, itu okey lah. Tapi ada yang degil. Ada yang bawa anak kecil tapi masih degil, guys. Macam mana tu, guys? Tapi biasalah, okey? Aku tak cakap rakyat Indonesia je. Semualah, dekat Malaysia pun memang banyak. Tapi yang aku pelik, kenapa dekat Malaysia tak ada lagi teknologi seperti itu, guys? Sebab dekat Malaysia pun memang banyak terjadi. Tidak memakai helm ataupun helmet, okey? Lepas tu, tidak berhenti di tempat yang betul, berhenti di laluan zebra lane, kan? Tempat laluan pejalan kaki untuk melintas. Banyak, okey? Tapi kalau di Malaysia, ada teknologi seperti di Indonesia, aku tak tahulah ada ke tak ada, tapi aku rasa memang belum ada lagi, guys. Kamera CCTV memang banyak. Tapi yang ada teknologi seperti untuk bercakap dengan pengendali motor ataupun kereta seperti dalam video tersebut, aku rasa masih belum ada lagi, guys. Dan patut kita, kerajaan Malaysia, untuk buat, untuk ikut apa yang dilakukan di Indonesia. Benda yang baik, tak salah kalau kita ikut, guys. Aku harap dekat Malaysia pun akan adalah teknologi seperti ini. Kerana sangat bagus, dapat menyedarkan mereka. Okey, tidak perlu melanggar undang-undang jalan raya, kan. Dan untuk keselamatan mereka sendiri, dan aku sangat suka dengan video ni, memang sangat bagus, memberi pengajaran kepada mereka. Okey, guys, by the way, sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. So please sabar kabar sabar kabar sabar kabar whatever.